Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita berkumpul lagi pada tengah hari ini untuk insya-Allah menyambung semula tajuk kita berkenaan sifat solat Nabi SAW. Dan kita ambil kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz At-Tarifi hafizahullah. Mana kita untuk pelajari, tapi macam kita terangkan itu dalam buku beliau ni, beliau tinggalkan bahagian tentang taharah dan terus pergi kepada masalah bila dah nak pergi solat apa jadi. Dia start dekat situ. Cuma jadi kita secara asasnya macam kita terangkan itu, kita bincangkan. Dan beliau sebenarnya itu beliau ada sebutkan berkenaan dengan tajuk sunnah-sunnah dan solat dan sebagainya, dan bahkan ikut kepada apa kata-kata sebahagian para ulama yang mengarang tentang tajuk ni. Dia kata bahawa ada disebutkan tajuk ni tapi tak jumpai lah. Disebutkan bahawa lebih daripada apa beratus-ratus tajuk berkenaan dengan sifat solat Nabi apa sunnah. Apa lebih kurang 600. 600 sifat solat Nabi yang Ibn Hibban kumpulkan. Tapi sebenarnya apa yang disebut oleh Ibn Hibban tak sampai kepada kita. Tajuk dia lah. Dan kemudian Syekh juga tunjukkan mungkin dia maksudkan tu tadi apa diriwayatkan tak kira sahih atau dhaif, gabung sekali. Sunnah tadi ataupun ada yang berulang ataupun tak kira dia berulang ataupun sekali, jadi gabungkan sampai pada bentuk 600 lebih sunnah-sunnah yang daripada datang daripada hadis Nabi SAW berkenaan dengan solat. Jadi macam kita terangkan itu, benda tersebut tak sampai pada kita dengan bentuk sedemikian. Jadi perbahasan yang beliau cuba untuk bawa kat sini, dia kata untuk jelaskan tentang masalah sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam solat baginda. Dan bahkan beliau tujukan kepada sebelum bergerak pergi solat. Okay, itu yang beliau terangkan ketika mana mukadimah itu. So hari ini sebenarnya kita nak bincangkan, nak sambung berkenaan dengan pengertian solat. Pasal last sekali beliau ada sebutkan waktu fardu solat. Okay. Tentang bilakah solat difardukan. Yang kita sebut itu ada yang kata bahawa Rasulullah SAW dahulu solat di Mekah solat yang tak diketahui dari sunnah-sunnah dan adab-adab. Di antaranya kecuali apa yang jarang sangat. Dia kita kena dua . Satu sebelum Isra' dan Mi'raj, satu lagi lepas Isra' dan Mi'raj. Kita kata bahawa memang ketika mana difardukan solat kepada baginda adalah masalah solat lima waktu. Itu kita faham pada malam Mi'raj Nabi menerima arahan. Tapi masalah solat ada tak lagi sebelum tu? Jawapan sebenarnya banyak dalil-dalil menunjukkan bahawa solat dah ada. Bahkan kalau kita rujuk kepada kisah Nabi Allah Ismail alaihissalam dalam surah Maryam ayat 55, Allah Taala nyatakan wadhkur fil kitabi Ismail, ingatlah dalam kitab tentang Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, dia seorang yang benar janji dan dia seorang rasul lagi nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, dan dia dahulu perintahkan keluarga dia untuk solat dan zakat. Mana Ismail alaihi salam lagi dah perintahkan, bahkan Ibrahim dan Ismail disuruh membersihkan Kaabah untuk orang yang rukuk sujud dan juga beriktikaf atau tawaf. Dan dalam ayat 125 suratul Baqarah datang dengan pengertian tersebut. Jadi maksud dia movement solat, pergerakan solat, semua para ulama solat, cuma masalah kadar banyak mana, jentuk dan sebagainya, kita tak dapat penjelasan . Akan tapi dia kata yang sabit, dia kata itu Nabi solat Nabi ada rukuk satu dan dua sujud. Datang dan bawa Nabi SAW solat dua rakaat dan sebagainya, memang ada. Hatta ketika mana sebelum daripada fardhu solat, kita tahu bahawa Nabi SAW ketika beribadat dalam Gua Hira dan sebagainya ada ibadat. Kita kena ingat bahawa mereka orang-orang Quraisy ni keturunan Ismail alaihissalam.
Ikut pada Al-Quran Karim sebutkan, memang diajar mereka solat dan zakat. Cuma banyak mana masih lagi kekal sebelum Nabi dapat wahyu, banyak mana tertinggal, wallahualam. So benda-benda macam ni kita kata ini sejarah ya. Kadang-kadang benda tak perlu kita tahu pun, tapi kalau orang tanya juga, maka kita jawab dengan firman Allah Ta'ala ada ayat 141 surah Al-Baqarah dan 134. Dia dua kali, orang tak nak ulang. Dalam surah Al-Baqarah tu dua kali. Pertama satu ialah sebelum daripada 141 tu adalah firman Allah Ta'ala tilka ummatun qad khalat, itu umat yang telah lalu. Laha ma kasabat, untuk mereka apa yang kerjakan. 141 dan 134 dua kali Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah dua kali. Pertama lepas Allah Ta'ala ceritakan tentang apa jadi pada Ibrahim dan keturunan dia, dan apa yang dijanji pada anak-anak dia dan sebagainya, Yaakub apa dia ambil janji pada anak-anak dia. Lepas Allah Ta'ala ceritakan tu, Allah Ta'ala sebut tilka ummatun qad khalat. Dan lepas juga Allah Ta'ala terangkan bila orang Yahudi Nasrani kata wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, mereka kata jadilah kamu Yahudi atau Nasrani, kamu akan dapat hidayah. Dan Allah Ta'ala jawab balik, lepas tu Allah Ta'ala kata tilka ummatun qad khalat, itu umat telah lalu. Laha ma kasabat, untuk mereka apa yang mereka kerjakan. Walakum ma kasabtu, untuk kamu apa kamu kerjakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, kamu tak ditanya mengenai apa mereka dahulu kerjakan. So basically kita cuma tengok benda yang kita diwajibkan sahaja. Jangan sibuk tengok apa benda yang sebelumnya, apa wajib atas kita dan itu. Kadang-kadang ada orang yang sibuk solat cara Ibrahim dan sebagainya, solat milah Abraham. Saya tengok macam geng anti hadis pun, mereka sibuk, mereka tak boleh nak buang solat. Bahkan mereka pening kepala bila nak kata solat tak ada sebagainya. Ayat surah Al-Ma'idah pun nak buang ke mana? Surah Al-Ma'idah dengan jelas Allah suruh ambil wuduk sebelum solat. Kalau bukan solat ini yang dimaksudkan, awak nak solat mana lagi? So diorang gagal. Jadi saya ingat Rashid Khalifah. So Rashid Khalifah ni dia macam, kalau ikutkan idola lah kepada golongan anti hadis ni, dia idola. Orang yang apa membuat kod 19, orang yang terlibat dalam kononnya apa membuat kiraan sebagainya, bahkan pernah mengaku menjadi rasul. Kerana dia rasakan dia dah jumpa mukjizat baru dalam Quran. Dia tak buat Quran baru. Dia ambil dalam Quran tu, mukjizat dia adalah kod 19 atau bismillahirrahmanirrahim tu. Tapi bila dia ada satu video, kan buka dalam YouTube, video tu dia solat. Ada rukuk, ada sujud. Kau kita tanya balik, dapat mana ni? Ah, ni kata solat Ibrahim. Dapat mana kita kata? Dapat mana kedudukan rukuk macam tu, sujud macam tu? Dia buang lah, dalam syahadah dia buang. Asyhadu an la ilallah wa dahu la syarikalah. Lepas tu, tak ada selawat ke atas Nabi. Tak ada syahadah ke atas Nabi. Syahadah Nabi kan? Syahadah nubuah tak ada. Kata tak disebut. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tak ada. Tak ada selawat. Lepas tu kemudian bagi salam. Kita tanya dapat mana? Dia kata ini solat cara Ibrahim. Ini banyak kumpulan-kumpulan yang sesat ni, dia cuba nak kaitkan diri dengan Islam. Tapi dia nak buat agama baru. Tapi pakai Quran. Dan Quran tak sokong dia. Maka terpaksa buat mereka pelik-pelik lah. Ini bahaya sebenarnya dalam masyarakat kita ni, kumpulan-kumpulan. Macam yang tuan dengar Ahmadi. Ada kumpulan yang sekarang ni dekat luar negara. Tapi video dia dalam bahasa Melayu duk sebar. Ahmadi kan. Kami dekat Al-Khadim, kami ada buat satu apa react kepada apa benda diorang. Diorang cakap macam ni, kami jawab. Macam ni kami jawab. Actually dia, dan diorang ada tulis sekali tu dengan panjang lebar 10 dalil kenapa Islam tu agama salah, agama Ahmadi agama betul. Kami dah jawab, tapi video tu kawan kita yang rekod tu hilangkan. Dan kena buat balik, kena rakam balik untuk jawab balik. Ini bahaya sebab tu kadang-kadang benda macam ni bila kita terkumpul-kumpulan sesat mana pun, dia akan cuba larikan. Ni tajuk solat ni antara sebenarnya perkaitan yang besar. Sebab semua para ambiak solat. Cuma masalah cara tadi kita kata akan ada timbul masalah banyak mana yang keserupaan dia. Banyak mana yang serupa dengan tertib dan juga kedudukan rukuk bila, sujud bila, sekali ke, dua kali ke. Itu semua tu. Kata Nabi SAW pernah dituang kat atas belakang baginda perut unta ketika solat sebelum Isra' dan Mi'raj. Lepas kematian isteri dia, kematian bapa saudara dia, Nabi pernah solat dan depan Kaabah dan diganggu baginda SAW. Jadi erti kata lain, solat itu ada. Cuba berapa banyak keserupaan, berapa banyak bentuk. Ya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay. Jadi maksudnya berapa banyak yang serupa, itu adalah di antara perkara yang kita tahu.
Ya rahmatullah. InsyaAllah alhamdulillah. Ha? Dia bagi kita dengar alhamdulillah kita. Inhamdulillah. Baik. Okay, hari ini kita akan masuk kepada tajuk makna solatu, makna solati wa ta'rifuha. Makna solat dan juga pengertian dia. Wassalatu fi kalamillahi wa kalami Rasulillah SAW. Wa kadzalika fi lughatil Arabi. Dan solat dalam kalam, dalam kalam Allah. Pada kata, pada kalam Allah, pada kalam Rasul SAW dan pada begitu juga dalam bahasa Arab. Ala thalathati ma'anin, di atas tiga pengertian. Kama nasa ala dhalika ghairu wahidin min a'immatil arabiyyati. Sebagaimana telah menyatakan sebegitu, menenaskan, mentekskan di atas itu, bukan seorang saja di kalangan imam-imam bahasa Arab. Kayu Bakar Al-Ambari, seperti Abu Bakar Al-Ambari wa ghairihi dan selain beliau. Dia kata awwaluha. Okey, apa maksud tiga maksud tadi? Pertama, awwaluha as-salatul ma'rufatu fi syar'i. Dia adalah solat yang sudah diketahui dalam syarak. Pengertian pertama dia adalah solat yang sudah diketahui dalam syarak. Dan kenapa dia letak kat sini? Nombor satu, sebab okey. Apa makna syarak tadi mendahului makna bahasa. Kadang-kadang orang silap kan, dia kata letak bahasa dulu kan. Tak, bila datang dari syariat Islam, bila lepas diutuskan Nabi SAW, apa yang dijadikan oleh syarak sebagai pengertian, itu nombor satu. Sebab ini kehendak Allah Ta'ala. Apa yang bahasa dah jadi secondary. Apa yang bahasa jadi secondary. Macam dulu kalimah jihad kan. Satu peringkat masa dulu, jihad tu bersungguh-sungguh, berjuang, berletih penat untuk suatu perkara. Jadi boleh maksud dengan apa saja, banyak benda lah. Tapi bila kita kata, bila para sahabat Nabi SAW dah faham macam tu, dah faham dengan makna syarak, makna bahasa tu jadi nombor dua. Macam bila kelompok wanita kata pada Nabi, kan, narul jihad afdal amal. Aisyah kata, kami lihat jihad afdal amal. Afala nujahid, boleh tak kami berjihad? Tiba-tiba Nabi terus sebut, kata, lakunnal jihad la kita lafih. Untuk kalian ada jihad yang tiada pembunuhan padanya. Mana haji mabrur tu, itu untuk kalian. Itulah jihad yang, nampak tak? Makna syarak itu yang diorang faham. Bukan makna bahasa yang diorang tahu. Sebab tu kena faham kat sini. Kenapa? Apa Syekh dekat sini, Syekh Abdul Aziz dia sebut kat sini tentang makna yang ma'ruf dengan syarak. Wa min hadha qawlullahi azza wa jalla, di antara ini adalah firman Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala, surah Al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah kepada Tuhanmu dan sembelihlah itu binatang kurban. Demikian wa qaulul a'sha. Demikian juga kata-kata al-a'sha. Al-a'sha ni dia salah seorang penyair zaman dia hidup ni, dia memberikan gambaran tentang seorang rahib. Al-a'sha ni dia terang kadang sedang tentang seorang rahib. Dia kata yurawihu min salawatil maliki fatauran sujudan wa tauran juara. Dia kata yurawihu, dia berterusan datang dan pergi dalam solat-solat itu, solat kepada raja, kepada Tuhan. Yang tauran satu perkara, kadang dia sujud tauran juara dalam keadaan menangis, kadang sujud kadang menangis. Dia terangkan keadaan orang sebut. Jadi dia bukan ceritakan bahasa, makna bahasa, tapi tunjukkan pergerakan dalam perbuatan solat. Dan hatta dalam bahasa Arab sini pun datang. Okey, makna pertama tu, makna pertama. Ini katakan kalau kita terjemahkan maksud tadi adalah himpunan kata-kata dan perbuatan atau ibadat yang bermula dengan takbir, berakhir dengan salam. Itu kalau kita kata makna syarat, makna sendiri diketahui. Okey, makna kedua, wal makna ath-thani, makna kedua adalah ar-rahmatu minallahi li'ibadihi, rahmat Allah, rahmat dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Wahada kakaulillahi azza kakaulihi ta'ala. Ini seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 157. 157 beliau Ta'ala katakan, ulaika alaihim salawatum min rabbihim warahmah. Mereka itulah ke atas mereka solat. Actually salawat is plural bagi solat. Banyak orang kita dia salah faham kalimah salawat benda lain. Dia sebut salawat Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya as-salawat adalah kata ganda bagi solatun. Satu solat, dua solatani, jamak dia akan bagi salawat. Sampai 10 solawat.
Jadi kalimah dia bukan solat-solat, tapi sering berlaku orang kita dah differentiate. Words tadi dia tukar. Kalau kita kata Allahumma salli ala Muhammad tu selawat. Tapi sebenarnya tak, dia solat kalimah solat juga. Jadi kata cuma kat sini dalam ayat yang ayat Al-Baqarah 157 ni Allah Ta'ala terangkan tentang golongan yang bersabar bila kena ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita buka di 155 156 surah Al-Baqarah, kita tahu bila Allah Ta'ala kata ulaika alaihim salatu mir rabbihim warahmah, tu sebenarnya merujuk kepada golongan yang yang bila diuji oleh Allah Ta'ala mereka bersabar. Jadi siapa orang sabar, Allah Ta'ala kata alladzina idza asabatuhum musibatun, orang yang bila timpa mereka sebarang musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ditimpa mereka sebarang musibah, mereka kata kita ni milik Allah. So Allah Ta'ala buat apa pada kita, kita Allah Ta'ala akan buat, dan kita kepada Allah Ta'ala kita akan kembali. So Allah Ta'ala jawab balik, ulaika alaihim salawatum min rabbihim warahmah. Mereka itulah ke atas mereka solat-solat dari Tuhan mereka dan juga rahmat. Itu maksud dia adalah apa? Rahmat-rahmat dari Tuhan mereka ataupun apa, keampunan dari Tuhan mereka, warahmah. Okey, wa kaqauli subhanahu wa ta'ala sabda Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala ali Abu Aufa. Ya Allah, selawatlah ke atas keluarga Abu Aufa. Ni apabila Abu Aufa membayar zakat. Ini sebenarnya doa yang patut dibacakan oleh amil zakat kepada orang yang bayar zakat. Tapi cerita. Kan pendek je. Kau tidak panjanglah pula beratur dekat bazar Ramadan, jenuh tak habis-habis doa. Duduk dulu, yang kawan tu beratur dah panjang. Sedangkan sebenarnya dia cakap je lah, Allahumma salli ala, siapa yang datang? Kau yang bayar tu nir. Ya Allah, Allahumma salli ala ali, ala ali nir akbar. Habislah. Atau ali adli. Ini simple je, Allah rahmatilah ke atas keluarga si fulan. Ibn Abi Aufah cerita, bapak dia bayar zakat. Lepas tu Nabi doakan. Ini doa yang sebenarnya patut diamalkan. Yang saya ingat sekali tu, bulan sebelum apa, sebelum apa, tauliah kentarik. Dia cerita, dia ada tajuk ni. Ada orang telefon. Ini sebenarnya kalau ikutkan macam Belas Selangor, bila kita apa, pegang tauliah, sebelum pembaharuan tu dia ada telefon. Telefon tanya soalan ni, tanya akidah, tanya sekian. Dia gila-gila. Ada hari tanya sekian. Tapi alhamdulillah ketika tu okey je. Ada telefon. Tapi handphone saya ada Truecaller. Truecaller ni dia bagi tahu siapa telefon, keluar Jaiz. Keluar pegawai Jaiz. Saya nama-nama saya macam okey. Bila telefon dia tanya soalan. Antara soalan tu sekali yang last sekali lah. Dia tanya. Tapi kena tarik tu sebab lain. Tapi kena, dia tanya soalan tu dia tanya lah. Bila tanya tentang tajuk, apa pendapat ustaz tentang doakan orang yang bayar zakat? Saya kata doakan lah. Tapi tak adalah macam yang biasa buat sekarang. Kenapa? Saya kata sebab nak ikut Nabi SAW, doa tu pendek je. Saya sebutlah hadis ni. Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Sekarang bayar tu Muhammad Sa'ad. Allahumma salli ala ali Muhammad Sa'ad. Sudahlah. Tak payah panjang doa macam tu. Lepas dia kata, oh, ustaz tak setuju ke tak? Bukan tak setuju. Tapi kena faham kaedah tadi. Dan kalau nak doa sangat pun nanti, ada juga tak doa. Dia macam, macam mana? Orang bayar online, siapa doa ke diorang? Orang bayar online. Kan sekarang ni ada bayar zakat online. Awak tekan-tekan butang tu, siapa doa ke awak? AI. Keluar muka Cik Tipah. Bagi tahu. Hai, takkan kot. Dia diam. Oh, betul juga dia cakap. Bila saya kata dia kata betul juga. Dia kata, saya kata bukan anti. Sebab diorang kadang-kadang benda ni diorang timbulkan. Dia kata ada ustaz-ustaz ni tak setuju dengan kaedah diorang buat. Tapi kita kan tak setuju. Kita kan bagi tahu yang betul je macam ni. Macam ada orang kadang dijemput kita pergi ceramah dekat ofis. Lepas tu diorang buat nak baca Quran, baca surah Yasin dulu. Apa saya buat? Saya tak kata tak baca. Saya kata apa Nabi buat ketika duduk berkumpul, sunnahnya adalah seorang baca lain dengar. So hari ni saya baca semua dengar. Saya baca seorang lah. Saya baca seorang dengar, lain dengar. Jangan semua-semua baca, saya kata. Ada terjemahan kan? Tengok terjemahan. Ini sunnahnya pasal Nabi dengan para sahabat. Bila duduk beramai-ramai, sunnahnya mereka akan seorang baca lain dengar. Ini sama yang disyariatkan. Mendengar ayat Quran, Nabi duduk dengan para sahabat minta Ibn Mas'ud bacakan Quran. Minta apa Abu Musa Al-Sya'ari bacakan Quran. Tapi Ibn Mas'ud cerita Nabi baca, dia bacakan kepada Nabi SAW ayat sampai Nabi menangis. Dia cakap kepada Nabi, "Takkan aku baca Quran pada engkau? Kepada engkau Quran turun." Nabi kata, "Aku suka dengar daripada orang lain." Jadi yang sunnahnya ada.
Saya kata, kenapa tak buat macam ni? Seorang baca lain dengar, tak boleh ke? Kenapa nak kena semua agama? Kenapa? Saya kata, kadang-kadang bila cakap macam tu, dia marah pula. Saya kata, bukan kita buang, cuba buat yang sunnah, tak boleh ke? Macam kalau tinggalkan tu, macam habislah malapetaka turunlah kat bumi, kan? Habislah mati anak-anak dia. Benda sunnahnya ada, kenapa awak tinggalkan yang sunnah? Bukan Nabi tak pernah duduk dengan para sahabat dan berkumpul, seorang baca Quran, lain dengar? Ada. Dan macam tu keadaan mereka akan duduk. So masalah dia. Kadang-kadang penting jugalah kita tahu mana benda yang sepatutnya. Kita tak tinggalkan, kita ada kata macam, tak boleh. Tak. Yang sunnah dia apa? Ini satu benda kena ingat. Bila bab menegur orang awam dalam masalah, sunnah atau sunnah tidak, anda kena tahu yang sunnah betul dulu baru anda ada tegur. At least ada alternatif bagi dia faham, oh yang ni yang betul, yang hadis Nabi ada. Oh yang ni yang dia buat ni adalah ajaran masyarakat, adat-adat budaya masyarakat. So bila dia dapat macam tu, dia akan hilang lah yang ni. Jumpa yang ini. Barulah dia dapat, perpindahan tadi kena ada. Islam ni bukan datang untuk bashing benda yang tak ada. Kalau benda tak ada sungguh dan tak ni, kita kata tak ada. Tapi kalau dia kata benda tu ada yang betul daripada Nabi SAW, yang betulnya ada, terangkan yang betul. Cerita dia macam doa untuk orang yang bayar zakat. Memang ada. Dia doa dia pendek je lah, saya kata. Ini jenis macam Nabi doa, Allahumma salli ala ali abi aufa. Ya Allah selawatlah, yakni rahmatilah ke atas keluarga Abu Aufa. Ay Allahumma rahamhum. Itu Allah rahmatilah mereka. Ya Allah rahmatilah mereka. Ini antara doa yang patut dibacakan ketika orang bayar zakat. Wa hadha Ka'b bin Malik. Inilah Ka'b bin Malik. Yastasqi li izami syuhada'i mu'tah. Nah inilah tengok, lihat Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, okey, dan sirah Rabi' bin Hisham. Dia minta hujan dengan kehebatan para syuhada mu'tah. Dia kata hadatil uyunu wadam'u ainaka wa baydam'u ainaka bah yahmilu sakhan kama ukifa ad-dababu al-mukhaddalu wa ka'annama bainal jawanihi wal hasha mimma ta'awwa bani shihabun mudkhalu wajdan 'ala an-nafari alladhi tataba'u yawman bi mu'tah asnadu lahum yanqulu sallallahu ilahu alaihim min fityatin wasaqa 'idhamahum al-ghamamu al-musbalu sabiru bi mu'tata lil ilahi nufusahum indal himami hafizatan an yankulu. Okay. Dia kata hadatil uyun, tenang atau tunduk mata-mata wadam ainaka dan juga air mata dan juga lenangan air matamu yahmilu akan mencurah. Dia kata sakhon dengan banyak kama ukifad dababu mukhdalu, macam mana mencurahnya awan yang mukhdal, awan hujan yang sangat lebat turun, macam itulah mata engkau mengalir. Dia sebut tentang menangisnya orang perang mu'tah, perang yang mana mati dalam siapa? Sekejap. Dia tiga orang. Mula dengan dia tiga orang. Last sekali dia Ja'far. Okay, mula sekali mati adalah Zaid bin Harithah. Kemudian Ja'far bin Abi Talib. Kemudian Ka'b bin Malik. Okay. Jadi dia actually benda tu diambil panji tu satu demi satu. Actually Nabi bagi tahu akan jadi sedemikian. Mana seorang demi seorang mati, seorang demi seorang akan mati. Nabi kata bila mati apa Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah sebenarnya dia dengan Nabi SAW dalam umur 6 tahun, 6 tahun atau 10 tahun je jarak. Yang Nabi ambil dia sebagai anak angkat kan, bila diberi pada baginda oleh Khadijah binti Khuwailid. Sebenarnya dia punya umur dengan Nabi tu taklah jauh sangat kan. 10, satu riwayat kata 6 tahun, satu kata 10 tahun jarak umur mereka.
Jadi bila apa Nabi SAW sebenarnya tak pernah menangis. Macam riwayat yang datang daripada anak perempuan dia, tak pernah menangis seperti mana menangisnya teresak-esak bila matinya Zaid bin Harithah. Dan dia sebenarnya bila Nabi hantar ke mana-mana tentera, sebenarnya tentera yang Nabi hantar keluar, kalau Zaid bin Harithah ada, Zaid bin Harithah lah akan menjadi ketua tentera tersebut. Ini banyak orang kadang tak tahu. Bila kita hari tu kita buat dekat apa? Dekat Al-Qadim kita mulakan satu tajuk tajuk berkenaan dengan revert during the time of the prophet. Orang-orang yang masuk Islam ketika mana zaman Nabi SAW. Kita sebenarnya kita buat benda tersebut sebab nak bagi semangat kepada golongan yang baru masuk Islam ni supaya mereka apa? Tahu tentang sebenarnya para sahabat Nabi SAW ketika masuk Islam tu, diorang sebenarnya bukan budak-budak, bukan lahir daripada muda jadi Muslim, daripada orang dewasa, umur jarak dengan Nabi macam Abu Bakar 3 tahun je jarak dengan Nabi, yang ni jarak sekian-sekian masuk Islam, kadang-kadang umur 40 tahun. Bukan semuanya datang masuk Islam tu daripada budak, tapi pengorbanan mereka untuk Islam tu sangat dahsyat. Pengorbanan mereka pada Islam tu sangat dahsyat. Memang kita panggil apa? Benda berkenaan okay, bukan itu perang Tabuk kan? Perang Tabuk, perang Muhammad. Okey. Jadi bila dia orang apa dia orang kerahkan segala benda dia orang bagi kan? Kadang-kadang kita perhatikan benda ni yang revert ni kadang putus asa tau. Bila dia duduk dalam masyarakat dan dalam Islam, so dia rasakan macam susah nak beramal dengan Islam, payah sebagainya. Tapi diorang lupa sebenarnya para sahabat Nabi dulu bukan masuk Islam daripada baby. Bukan keluarga Islam pun. Tapi diorang menghadapi lah banyak masalah. Dan Zaid bin Harithah sebenarnya dia apa pernah dipanggil Zaid bin Muhammad lah nama dia. Pernah dibinkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai turun surah Ahzab, hentikan baru dia ditukar nama dia kepada nama Zaid bin Harithah balik. Dia bukannya orang kulit hitam, dia orang Arab. Dia orang Arab. Lihat, dalam perang Mu'tah ni sebenarnya tentera Islam sebenarnya sikit, 3,000 lawan 100,000. Tengok kan? 200,000. Pasal tentera musuh tu ada daripada dua. Satu musyrikin Arab yang bawah kerajaan Rom, satu lagi kerajaan Rom sendiri punya tentera. Lebih kurang dalam 200,000 orang. Dan tentera Islam hanyalah 3,000 orang. Dan masalah sini berganti jatuh tu kan, yang mati tu sekejap eh. Ja'far bukan Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Rawahah. Betul kan Malik? Abdullah bin Rawahah. So Ka'ab bin Malik ni dia yang membacakan syair tadi berkenaan dengan syuhada yang mati. Tapi yang dia yang kita nak jadikan dalil dekat sini adalah kalimah dia sallal ilahu. Sallal ilahu tu merahmati Tuhan. Itu yang ayat kalimah yang nak dipakai sebagai penyaksian bagi maksud solawat atau solat dengan maksud rahmat. Bukan maksud solat ibadat, solat. Okey, faham eh? Jadi kata jadi dalam kisah tersebut memang Zaid bin Harithah sebenarnya dia 3 orang lah. Nabi sebut sebenarnya bila Zaid bin Harithah jatuh akan diambil panji oleh Ja'far bin Abi Talib, sepupu dia. Kemudian bila Ja'far jatuh akan diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Kemudian akan mengambil alih lepas tu pedang Allah yang terhunus. Itu yang gelaran bagi Khalid bin Walid sebagai Saifullah dekat situ. Tapi Khalid bin Walid sebenarnya dia buat trik menyebabkan tentera musuh lari. Diorang tak boleh tak dapat menang, tapi tentera musuh nampak macam ada ramai datang. Dia buat api, pasang api tengah malam jadi banyak, kemudian nampak apa debu banyak, diorang ingatkan tentera baru datang. Jadi diorang takut. 3,000 lawan 200,000. Apa awak nak lawan macam mana kan? 3 lawan 100 je. Itu 200. Satu orang tu lawan banyak tu. Tapi realiti dia berjayalah. Dia berjaya apa hentikan. Tapi daripada apa Islam memang ni. Tapi memang ketika kematian apa Zaid bin Harithah, Nabi menangis teresak-esak. Dia sayang sangat dengan Zaid bin Harithah. Ni banyak kadang orang tak baca kisah tu, tak tahu.
Tentang mana apa Zaid bin Harithah punya kedudukan dengan Nabi SAW, yang mana Nabi tak pernah hantar mana-mana tentera kecuali akan letakkan Zaid bin Harithah sebagai ketua. Tapi bila mana mati kan, Nabi nak gantikan anak dia, itu Usamah bin Zaid, untuk pergi lawan balik kat tempat bapak dia pergi lawan. Itu yang itulah tentera yang Nabi SAW tak ni. Jadi dalam kisah tersebut, maksud dia Ka'ab bin Malik dibacakan syair untuk mengenangkan siapa yang mati di kalangan umat Islam, yang mati syahid ketika itu. Kalau ikutkan dekat situ disebutkan apa yang mati syahid di kalangan mereka ni, apa yang antara yang paling inilah yang kita kata di kalangan umat Islam tu, adalah apa Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha, yang lain tu mungkin tak dikenali sangat, okey, Mas'ud bin Aswad, Wahab bin Sa'ad, Ubadah bin Qais, Amr bin Sa'ad, Al-Harith bin Nu'man, Suraqah bin Amr, Abu Kilab bin Abi So'so'ah, Jabir bin Abi So'so'ah, Amir bin Sa'ad. Itu antara nama-nama yang terkenal lah yang dikatakan. Tapi yang tiga orang yang pertama tu yang Nabi sendiri sebut dalam hadis baginda, jatuh ini jadi ini, jatuh ini jadi ini. Nabi maksud dia qadar tu dah berjalan, tak boleh nak dilari. Awak tak boleh lari daripada qadar Allah Ta'ala untuk benda tu berlaku. Okey. Dikatakan nama bainal jawanihi wal hasha mimma ta'awwabani shihabun mudkhalu. Ya, seolah-olah di antara jawanih wal hasha, dia kata seolah di antara jawanih dan hasha ni apa yang jadikan macam aku ni menangis teruk sangatlah, dia kata nak bagi tahu tentang keadaan dia menangis sedih sangat. Wajdan, kenapa ni sedih ni? Wajdan 'alan nafaril ladhi tataba'u, kerana rasa terhadap kumpulan orang yang silih berganti kan, mati ini mati ini mati ini. Yauman, ya, pada satu hari di mu'tah asnadu lahum asnadu lam yanqul lan yang qulu, yang mereka bersandar tidak dipindahkan kepada lain. Mana lepas jatuh ni, jatuh ni, jatuh ni. Dia sedihlah apa jadi. Lepas tu sebut sallallahu sallal ilahu alaihim, salat Tuhan ke atas mereka. Ini nak fahamkan kalimah dalam syair tu bermaksud dengan merahmati Allah ke atas mereka. Kadang-kadang saya tengok dalam apa speaker's corner yang diorang kata geng-geng apa bukan Islam ni berdebat dekat UK. Ada kadang-kadang geng-geng yang bukan Islam ni, dia kata Allah selawat kat siapa? Dia sok doa pada siapa? Bersolat tu kan maksud doa, dia cakap. Sedangkan maksud doa bukan maksud doa semua. Maksud pertama solat-solat biasa. Maksud kedua ni rahmat, merahmati. Dan bila kita faham maksud merahmati tu, kita akan faham bila Allah kata sallallahu, macam Nabi kata Allahumma salli ala ali Abi Aufa, bukan ya Allah solatlah ke atas Abu Aufa, tak, rahmatilah ke atas keluarga Abu Aufa. Dia kata amin fityatin, solat Allah, mana merahmati Allah ke atas mereka. Min fityatin, daripada pemuda. Wasaqa idhamuhumul ghamamu al-musbalu, dan menyiram al-tiram tulang mereka, tulang mereka dengan awan yang menurunkan hujan. Sabaru bi mu'tata, mereka bersabar di mu'tah. Lil ilahi nufusahum, bagi Tuhan diri mereka. Indal himami hafizatan ayyan kalu, ketika mana perang tengah sengit, menjaga daripada mereka patah balik. Mereka tak lari patah balik, mereka tunggu sampai mati satu demi satu. Tapi makna yang kita nak tadi pada rangkap yang second last tu, sallal ilahu alaihim, maksudnya solat. Okey, ni pasal apa? Pasal bila sebut Ka'ab bin Malik, dia ni adalah penyair pada zaman awal Islam. Bila kita kata syair ni menjadi hujah ataupun menjadi dalil, maksud kalimah itu adalah itu, bila yang menyatakan syair tadi adalah para orang-orang zaman jahiliah sebelum Islam atau para sahabat yang berada pada awal Islam, memang syair mereka akan jadi hujah untuk maksud. Hujah untuk maksud. Ni penting eh. Kadang-kadang bila kita belajar dalam masalah, kadang-kadang bila ada orang suka buka tafsir Zamakhsyari kan, Al-Kashaf. Yang Al-Zamakhsyari ni, dia punya tafsir, dia memang Mu'tazilah. Dia Al-Mu'tazili. Tapi orang banyak kadang-kadang buka tafsir dia pasal dia suka menggunakan syair sebagai hujah bagi kalimah ni maksud apa. Kalimah ni maksud apa, dia bawa syair. Tapi saya ingat yang jadi dia sebenarnya dalam menyebut penyair-penyair tadi, kadang-kadang orang yang dengar tu tak teliti. Tak teliti maksud saya, sebab dia dengan gaya berani dia disebut kalimah ni maksud ni syair ni. Jadi orang macam kadang tak boleh nak sempat check pun
syair-syair ini datang dengan maksud tu, syair itu betul ke tidak? Kadang-kadang sepatutnya bila kita kata, contoh, bila hadis kena ada sanad, syair kena ada sanad tak? Ha, dekat sini masalah, syair kena ada sanad juga. Perkataan dia kan, saya tiba-tiba buat syair, sepatutnya saya kata ini Abu Talib punya. Ha. Faham tak? Sebenarnya sebagaimana hadis kena ada sanad, syair kena sanad juga. Inilah sebab kenapa dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, aku tahu kita mesti ingat Ibnu Ishaq. Apa yang ulama sebenarnya apa kira tak terus setuju dengan dia? Yang banyak pasal ulama tak setuju dengan dia adalah dia muhaddis. Tapi bila dia bawa syair-syair, bila mati Abdul Muttalib, anak dia ini bersyair, yang ini bersyair, yang ini bersyair, syair tu dia baca macam tu je tanpa sanad. Ha, sebab tu kenapa para ulama agak ni sikit pada dia sebab tajuk syair tanpa sanad. Okey, itu pada sudut cerita mungkin orang kata tak apa. Tapi problem sekarang ni adalah bila kita nak gunakan syair tadi untuk hujah bahasa bagi maksud kalimah yang ada terkaitan dengan akidah. Bila ada kaitan akidah, awak pakai syair juga. Jadi zaman Syari dia pakai syair. Orang mendengar popak syair. Jadi saya ingat guru saya seorang dekat Yaman dulu, dia orang Syria. Dr. Hassan Hamdun hidup lagi kan, dia berada dekat Turki. Tak apa, terakam tak ada masalah. Ni tak ada peti. Okey. Dia terakam, tak ada masalah. Okey. Jadi syekh saya ni dia kan duduk kat Turki. Dia cerita dia buat tesis kan, bila jadi ambil profesor, dia kena buat research. Antara research tesis yang dia buat adalah Syu'ara Zamakhsyari. Dia kumpulkan penyair-penyair Zamakhsyari. Dia kata daripada dia punya check tadi kan, sebenarnya 60% bukan daripada zaman jahiliyah, bukan awal Islam. Bahkan dah tengah-tengah, dah jauh dah. Dah masuk pada zaman Bani Umayyah dan sebagainya. Problem dia adalah, di zaman Bani Umayyah, sebenarnya bahasa Arab dah mula rosak. Bagi kita masuk masalah dah rosak tadi, sebab zaman Ali bin Abi Talib lagi, sebelum Bani Umayyah punya zaman, zaman tu dah jadi kes berkenaan dengan pembarisan Al-Quran, dengan letak titik-titik bunyi dekat Al-Quran untuk jaga daripada salah sebut. Sebab kahwin campur dah banyak. Bila kahwin campur banyak, orang Arab ni anak dia tak tulen bahasa Arab dah. Ni kena faham sebab, asbab kan. Jadi pada zaman Ali bin Abi Talib lagi sebenarnya bahasa dah selaru. Sampai kan Ali suruh dia punya pembantu, Zalim bin Amr ataupun Abu Aswad Ad-Du'ali, untuk letakkan titik bunyi pada Quran. Titik bunyi, bukan titik baris, bukan titik huruf. Titik bunyi. Mana untuk bagi tahu ah, ini bunyi A atas ke bawah ke depan. Cara mereka letakkan titik bunyi. Biasanya kalau kita buka Quran-Quran lama kan, yang tak ada baris, tak ada titik tu, sebenarnya ada titik yang kita jumpa tu titik bunyi dia panggil. Ha, bukan titik baris. Bukan titik huruf, bukan baris. Baris tak ada lagi. So, jadi bayangkan tahun Ali bin Abi Talib zaman kita sebut dalam 35 ke 40 Hijrah. Bayangkan Bani Umayyah jauh lagi, macam mana nak selamat? Syair-syair tadi daripada tidak dengan penggunaan asal bahasa Arab. Kita kalau masyarakat kita pun tengok-tengok zaman pun bertukar baru berapa puluh tahun, daripada 50-an sampai zaman sekarang, 50 tahun kita kata kan. Berapa banyak penggunaan bahasa yang orang dulu kalau kita cakap kita tak faham, orang zaman sekarang cakap orang dulu tak faham. Ha, contoh simple je. Gila. Gila kita faham, gila tu gila lah, tidak waras. Tapi orang zaman sekarang gila tu sungguh. Sakit. Gila. Kan? Sedap. Gila. Yang baru ni teruk. Sedap teruk. Heh. Apa teruknya? Sedap teruk. Saya macam dulu punya sakit gila. Pasal nak dia taukid lagi sakit gila babi. Okey, ni penggunaan ni atuk nenek kita tak kenal tau. Usage yang macam ni, macam dulu lah, macam dulu. Kalau 50 tahun lepas kita patah balik, gay maksud dia adalah happy. If somebody say, I'm gay, mean I'm happy. Tapi sekarang, try cakap tengok. Ha, dia, nampak tak? Okay, jadi sekarang tu bahasa macam tu juga. Ni perkara yang kadang-kadang kita kena ulas sikit sebab macam mana penggunaan perkembangan tadi daripada penggunaan bahasa tadi dah bertukar. Tak sama. Okay? Jadi syair-syair macam para sahabat punya syair ni, dia akan jadi kuat sebab apa tahu? Maksud tadi diketahui oleh mereka. Dan mereka adalah orang Arab yang lidah tak rosak lagi.
Sebab belum berkahwin, berlaku kahwin campur. Sebab mereka duduk dalam sebenarnya tanah Arab, mereka je. So bahasa rosak tu payah. Ha, tapi bila mereka dah tersebar zaman Umar bin Khattab, kahwin dengan Parsi, Rom dan sebagainya, bangsa-bangsa luar, ada bahasa start rosak. Dia bukan tak elok kahwin campur tadi, tapi ketulinan bahasa tu jadi terancam. Itu je. Ha, tapi hasil dia, ha, kita nampaklah. Syair-syair tadi kan sebut, yang saya ingat syekh saya kata 60%. Saya pernah duduk sekali dengan dia buka tau. Kau buka tu. Dia rentang buku bersepah-sepah untuk cari syair yang dia sebut ni daripada siapa. Ya, dia memang ada, kita ada satu Mu'jam Syu'ara tu, berapa puluh jilid, berapa jilid, untuk cek syair-syair yang dibaca, yang disebutkan, siapa sebut, makna dia semua ada. Ya, syair ni pasal dia benda ni dia tercatat, memang akan ada. Okay, boleh cari siapa yang cakap syair tadi. Itu penting kita faham kan. Jadi realiti dia, bila kita kat sini, Ka'ab bin Malik disebut bahawa dia apa, dia kena tiga orang ada penyair Rasulullah SAW, Hasan bin Sabit, Abdullah bin Rawahah yang mati tadi, dan juga Hasan bin Sabit, Abdullah bin Rawahah, Ka'ab bin Malik, tiga orang terkenal sebagai syu'ara Rasulullah SAW, para penyair Rasulullah SAW. Zaman tu penyair tadi dia berguna untuk lawan balik provokasi orang bukan Islam yang maki Rasulullah SAW pakai syair. Dia tak ada qasidah gendang eh. Syair dia tu baca macam tu je. Bukannya syair gendung-gendang, lepas tu baru jadi. Ha, ni balas balik dah ni. Nabi pun pernah pakai syair. Umar pernah marah. Hasan bin Sabit baca syair dalam masjid. Syair kata, aku pernah baca bersyair depan orang lagi mulia pada engkau. Rasulullah lah. Rasulullah pernah doakan, ya Allah bantulah dia dengan Ruhul Kudus. Sebab dia mempertahankan Rasulmu. Nah, ini pernah Nabi SAW. Pasal benda tu medium zaman berkenaan. Untuk provokasi, muliakan orang pakai syair, hina orang pun pakai syair. Sebab tu Al-Quran Karim datang dengan bentuk macam syair. Sebab tu diorang dengar Al-Quran, diorang, ini bukan kata-kata manusia. Bagi penyair, diorang faham. Kita yang tak faham syair, tak tahulah. Tengok syair, apa, tak mana pula. Diorang akan ada. Baik. So tu makna kedua. So makna pertama, solat yang kita faham, yang mana itu ibadat. Solat kedua adalah, maksud dia rahmat. Okey. Wal ma'na salithu, makna ketiga, ad-du'a. Solat tu maksud dia doa. Wa min dhalika, dan yang antara itu adalah qaulullahi azza wa jalla fi ma Allah azza wa jalla, dan suratul taubah ayat 103, wasalli alaihim, dan solatlah ke atas mereka. Maksudnya doakanlah ke atas mereka, inna salataka sakanun lahum, solat engkau adalah ketenangan bagi mereka. Ni dia ayat dia mula dia, Allah kata khudh min amwalihim sadaqatan, ambillah Muhammad daripada harta mereka sedekah, sedekah wajib, yang tutahhiruhum, kau sucikan mereka, wa tuzakkihum, kau bersihkan mereka dengannya, wasalli alaihim, dan solatlah ke atas mereka, inna salataka, sungguh solat engkau sakanul lahum, ketenangan bagi mereka. Sebenarnya apa, ayat ni juga dipakai sebenarnya oleh orang-orang yang tak nak bayar zakat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka kata apa? Solat Nabi untuk kami ketenangan. Solat engkau? Ketenangan tak? Kau tak ketenangan kau tak nak bayar. Antara hujah mereka tak nak bayar. Dia takwilkan Quran lah. Sedangkan tajuk dia yang Allah Taala suruh lah, tapi masalahnya sejak bila boleh hilang kewajipan bayar zakat bila Nabi tak ada? Nanti solat pun hilang. Ya Abu Bakar bertegas. Dia keluarkan tentera perang dengan orang yang tak bayar zakat. Bukan setakat cakap baik tak, bawa tentera terus. Kerana benda ni dia faham, Abu Bakar faham. Para sahabat Nabi ketika tu ada yang separuh tu macam tak nak buat, macam Umar sendiri tak setuju. Seorang pergi nak masuk perang kampung tu masih solat. Azan masih berkumandang, dan Nabi dahulu ketika Nabi hidup, Nabi nak serang satu kampung, kalau azan Nabi stop. Abu Bakar terus serang juga. Orang kata kenapa? Ha, ni yang sunnah khulafa' yang Nabi janjikan. Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnati khulafa' rasyidin al-mahdin ba'di. Kenapa Nabi sebut itu? Sebab memang kena buat. Sebab kalau anda kata Abu Bakar tak buat, bayangkan Islam tu terlerai satu-satu. Sampai sekarang dah tak ada Islam tinggal pada kita. Mana tolak solat, zakat. Ha, tak ada. Abu Bakar kata kalau mereka halang aku, tali unta atau anak unta mereka bagi kepada Rasulullah SAW, mereka tak bagi aku, aku perangi mereka sebab tak bagi aku. Demi Allah aku akan perang orang yang pisah solat dengan zakat. Solat dia solat, zakat tak nak bayar, aku perang. Ha, tapi kita kata, jadi Nabi SAW punya apa ayat yang apa surah Taubah 103 ni dipakai golongan tersebut untuk kata
Inna solataka, ini solat engkau wahai Muhammad. Asalkanlah wahai solataka ai ud'u lahum. Inna du'aaka, ini doalah untuk mereka, sebenarnya doa engkau. Sakanul lahum, ketenangan bagi mereka. Wa min dhalika, dari itu juga, okey. Ala qauli ba'dhim, di atas pendapat sebahagian mereka, sebahagian para ulama, qauluhu ta'ala firman Ta'ala dalam surah Isra ayat 110. Wala tajhar bi solatika, jangan kau nyaringkan dengan doa engkau, menjerit. Amin, doa kepada Ta'ala, janganlah apa kita bagi apa nyaring sangat. Jerit-jerit. Ikut pendapat saya ada, pendapat kata itu adalah tajhar solatika ai bacaan solat engkau. Ada yang kata tak, itu adalah berkaitan dengan doa kita. Doa kita kepada Allah Ta'ala, jangan kita yo yang tu. Tak boleh. Wala tu khafit biha, tapi wa badari baina zalika sabila, tapi cari di antara itu jalan. Mana-mana buat pertengahan. Tak jerit pula, tak sampai tak bunyi langsung. Okey. Qalu innal murada bidzalika, mereka berkata yang dikenaki dengan itu adalah addu'a, doa ya. Wa min dzalika, daripada itu qaulul Aisyah Maimun, daripada kata kata-kata Aisyah Maimun apa dia apa Aisyah tadi ya, yang penyair tadi, dia apa taqulu binti, berkata anakku, waqad qarrabtu murtahala, dan aku dah dekat untuk pergi musafir. Ya Rabbi, jannib abi al-awsaba wal-waja'a. Ya Allah, dekatkanlah bapaku, jannibir abi, jauhkan bapaku daripada awsab. Makna apa kesusahan, kepayahan dan juga penyakit. Alaika mislal ladhi sallaitu faghtamidi. Faghtamidi. Nauman fa inna li jambil mar'i muttaja'a. Alaika mislu ladhi sallaitu. Alaiki mana bapak dia pula kata bila anak tu kata macam tu, bapak jawab alaiki mislu ladhi sallaiti, ke atas engkau seumpama apa engkau doakan. Mana kau doakan aku jangan kena kesusahan, jangan sakit, ke atas engkau juga seperti yang kau doakan. Faghtamidi nauman, maka tutuplah mata, tidur, dalam keadaan tidur. Fa inna jambil mar'i muttaja'a, kerana di jambil mar'i muttaja'a, bagi tepi sebahagian bagi tepi badan seorang manusia itu berbaring tidur. Maksudnya engkau dekat dengan aku, maksudnya ketika tidur tu pun engkau macam dekat dengan aku, tu maksud dia. Ini kata-kata bapa tu pada anak dia lah, bila anak dia doakan bapa dia. Tapi yang kita nak dekat situ, dia kata apa? Kata-kata bapak tadi, misladhi sallaiti, misladhi sallaiti, sallaiti ai maksud dia da'auti, apa yang kau doakan. Ai alaiki misluma da'auti li, kepada ke atas engkau seumpama apa kau doakan untukku. Okey, wa hadha wal aslu, ini yang tiga ni sebut ni, ini adalah asal. Fasal ada, dia kata yang ketiga ni, nombor tiga ni, ini yang asal. Tapi bila susunan dia letak nombor satu yang makna syarak. Dia letak yang nombor yang last sekali, dia kata ini makna asal. Fassolatu fil lughati, maka solat dalam bahasa ad-du'a, dia adalah doa. Wa summiya ma tata'abbadallahu bihi solat. Solatan eh, dan dinamakan apa yang kita nata'abbadu na'abbadullah bihi, yang kita mengabdikan diri kepada Allah Taala dengannya sebagai solat. Li'anal musalli yad'u fi solati, kerana orang yang solat itu akan berdoa dalam solatnya. Wal arabu tusammi, dan para orang Arab pula menamakan bisyai'i idza ta'allaqa bihi au jawarahu au kana minhu bisababin, dia kata dan orang Arab dahulu akan menamakan sesuatu menamakan dengan sesuatu, mana dinamakan dengan panggilan berkenaan apabila berkaitan dengannya. Maksud dia kan solat itu berkaitan dengan doa ataupun menghampiri dengan doa ataupun ataupun dia kata sebab darinya, sebab bagi doa. So namakan solat tu adalah solat. Okey. Dan Nabi panggil. Sebenarnya balik asal nama tadi kena Nabi SAW yang sebutkan. Allah Ta'ala sebutkan, Nabi sebutkan, dan kita kata itulah dia. Okey. Walaupun sebenarnya ikut bahasa, ini kita akan reasoning lah, para ulama cuba reasonkan. Kenapa solat tu namakan solat? Walaupun Nabi sebut sebab Nabi sebut. Bukan sebab ada alasan Nabi sebut. Okey. Wa min dhalika solatu 'alal mayyiti. Dan dari itu juga solat ke atas mayat. Maksud solat kata mayat tu adalah kita mendoakan ke atas mayat tersebut. Okey?
Inna ma fi hiya du'a ulahu. Ia sebenarnya doa untuknya. Bukan kita ibadat kepada mayat tersebut. Betul tak ada rukuk dan sujud kepada mayat, tapi kita ada doa-doa yang kita bacakan bagi bagi mendapatkan keselamatan bagi mayat berkenaan. Itu sebenarnya yang kita cari. Wa fi hali wurudi syai'i minal alfazi syar'iyyati ala wajhin. Dan pada keadaan datangnya sesuatu daripada lafaz syarak di atas satu bentuk. Walahu fil lughati wujuhun, dan dalam bahasa pula dia ada beberapa bentuk yang lain. Dalam syarak ada satu bentuk, tapi dalam bahasa ada bentuk-bentuk lain. Dia kata fayan sarifu inda wurudihi fin nasi ilal muradi syar'i. Maka ia akan beralih ketika datangnya dalam nas kepada kehendak syarak, bukan kehendak bahasa. Wa huwa huna ay as-salatu al-ibadatu. Ia itu solat di sini, ia adalah al-ibadatu, satu ibadat. Al-muftatahatu, yang dibuka bitakbiri, dengan takbir. Wal-mukhtatamatu, dan ditamatkan bisalam, dengan salam. Ala hayatin ma'rufatin, iaitu bentuk rupa yang sedia diketahui. Ada rukuk, ada sujud. Satu rukuk, dua sujud. Cara duduk dan sebagainya. Itu dikatakan sebagai pengertian dikendaki. Sebab tu kadang-kadang benda macam ni penting. Dia akan pergi kepada makna bahasa, makna syarak dulu, sebelum makna bahasa. Kalau tidak, dia kan jenuh kita. Kita suruh anak dah solat, dia kata, tapi dah apa? Bila? Baru tadi doa. Itu nama nak kena kotan nama dia, kan? Tapi realiti dia kan dia cakap tu macam ikut bahasa betul, tapi ikut syarak salah. Nah, ya betul. Betul. Itu masalah dia. Sebab tu kita kena faham sebenarnya kedudukan yang asal yang dikendaki adalah syarak, bukannya bahasa. Itu sebenarnya yang kita betul-betul kena pegang. Okey. Sehingga wali hadza yu'riful ulama yu'riful fuqaha us-salata bi annaha. Kerana ini mentakrifkan para fuqaha solat itu dengan bahawa ia ibadatun, satu ibadat, zat af'alin wa aqwalin makhsusatin. Dia satu ibadat yang memiliki perbuatan dan juga kata-kata yang khusus. Muftatahatun bitakbiri, dibuka dengan takbir. Mukhtatamatun bistaslimi, tutup dengan salam. Ibadat khusus, ibadat yang ada kata perbuatan dan kata-kata yang khusus, yang bermula dengan takbir, berakhir dengan salam. Nah, itulah solat. Itulah solat ya, daripada segi pasal balik pada pengertian syarak. Okey. Wa qad jaa fil khabari, kelihatan dalam khabar. An Rasulillah, daripada Rasulullah SAW, kama fil musnadi, macam dalam musnad. Wa kadzalika fi ba'd as-sunani, demikian dalam sebahagian sunan. Ya. Bila sebut sunan ni, dia akan kembali kepada sama ada Tirmidzi, Nasa'i, Majah, Abu Daud. Dia kalimah ni istilah yang kadang-kadang kita ni bila sebut musnad, musnad Ahmad. Ini sebenarnya ada musnad Abu Ya'la dan sebagainya, tapi oleh kerana kutubul tis'ah yang menjadi asas, bila kita kata kalau kita belajar di kutubul tis'ah itu Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Majah, Abu Daud, Muwatta' Malik, musnad Ahmad, Darimi, so dia akan jadi macam tu. Yang ini dia akan sebut bila sunan, dia akan kembali bersitu. Bila musnad, Ahmad bin Hanbal. Bila sahih, Bukhari, Muslim. Walaupun sahih Ibn Khuzaimah ada, Ibn Hibban ada sahih, tapi tak dimaksudkan begitu. So kena ingat dalam bila istilah-istilah para ulama tentang kitab hadis ni, kena kita peka sikit. Kena peka sikit. Bila sebut sahih, dia akan balik Bukhari atau Muslim. Sahihain Bukhari, Muslim. Kalau sebut musnad, Ahmad bin Hanbal, bukan Abu Ya'la. Bila sebut sunan, dia akan balik kepada empat tu. Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daud. Walaupun Imam Tirmidzi, kadang-kadang kitab dia panggil Jami' Tirmidzi. Tapi realiti dia akan masuk dalam sunan. Okey? Hujan Bukan? Okey. Nak macam hujan. Pasal ekor nak meletup. Okey, baik. Okey, jadi faham Dia kata apa? Min hadithi Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Daripada hadis Abdullah bin Muhammad bin Aqil, an Muhammad bin al-Hanafiyyah, Amin al-Hafiyyati, Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah ni anak Ali. Anak Ali bin Abi Talib, dengan seorang wanita daripada Bani Hanafiyah. So gelaran dia Muhammad bin Hanafiyah ni, ini adalah anak Ali bin Abi Talib. An Ali bin Abi Talib, anak Ali bin Abi Talib, an Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda bersabda, tahrimuha takbiru wa tahliluha taslima. Taslimu.
ke pengharaman, mana ihram, mana memulakan untuk jadi haram kita buat selain daripada perbuatan solat adalah takbir. Dan tahliluha, penghalalan untuk kita buat benda yang bukan berkaitan dengan solat adalah taslim. Masuk dengan takbir, keluar dengan taslim. Wal murar bitahrimiha, dan dimaksudkan dengan pengharamannya, ai inna annahu yahrumu alal insani makana yubahu lahu qabla dhalika bihadha takbir, bahawa diharamkan, kata seorang insan itu, apa yang asalnya dihalalkan baginya sebelum takbir berkenaan. Wa tahliluha at-taslim, dan juga perungkaiannya, penghalalannya adalah taslim, ai annahu yuhillu annahu yahillu lahu, bahawa sungguhnya halal untuk manusia berkenaan yang solat tu, lahu, baginya, makana qad hurima alaihi, apa yang telah diharamkan, haruma alaihi, apa jadi haram kat atas dia jadi halal semula. Qabla dhalika, sebelum itu, yang diharam sebelum itu dia akan jadi halal balik dengan ucapan salam. Wa hadzal hadithu, dan hadis ini, qad jaa bi turukin adidatin, telah datang dengan jalan-jalan periwayatan yang banyak, la yakhlu mujmaluha min dha'fin, yang tidak kosong satu pun keseluruhannya daripada kedhaifan. Maksud dia dari segi kalau kita tinggalkan hadis tadi satu-satu, dia akan jadi masalah. Tapi bila hadis tu dia bergabung, dia jadi macam kuat untuk menjadi apa? Menjadi sokongan sahaja. Kita bina daripada dia amal. Amalan kita tetap kembali kepada Nabi bila solat Allahu Akbar. Bila tamatkan, Nabi ucapkan salam. So itu yang sandaran kita. Cuma hadis ni macam ni kan, dia kata semua jalan dia ada masalah, tapi bila bergabung dia boleh jadi kuat. Kalau tak ada penipu, pembohong dan sebagainya, dia naik. Ni kalau orang kata apa, hadis hasan li ghairihi, macam ni lah. Hasan tapi li ghairihi, kerana selainnya. Kalau dia sendiri tak hasan pun. Tapi kalau dia kata dia bergabung, dia naik taraf. Dia naik taraf. Ini yang kita kadang-kadang kena tahu juga. Kita dekat belah apa, bertab dan kita start hari ni buku apa, Taisir Mustalah Hadis. Kita start buat kelas. Dia kata nak bagi usul fiqh atau sekian. Dia kata dia start dengan mustalah hadis dulu. Kita pakai apa, Mahmud Tahan punya buku. Soalan kuliah pasal benda ni penting. Bila kita belajar sunnah ni. Kalau kita tak faham sunnah tu apa, dan makan tak faham macam mana sunnah tu diterima atau ditolak. Kadang kita ada dipermainkan oleh banyak orang. Orang akan mainkan kita, kata ada boleh pakai, ada sekian. Macam lah yang sering berlaku kita dengar sekarang ni. Orang kata masalah buang hadis dhaif. Hadis dhaif nak buang macam mana? Ada. Diriwayatkan bukan untuk diamalkan. Diriwayatkan kadang untuk penceritaan sahaja. Ada orang nak tunjukkan macam Imam Tirmidzi. Dia tak karang kitab dia, Sunan apa, Jami' Tirmidzi tu, atas tajuk untuk suruh amal. Bahkan dia kumpulkan dalam kitab dia apa yang menjadi amalan masyarakat. Bahkan dia sendiri akan kata hadis ni ditinggalkan, hadis ni apa, ada penipu. Dia cakap sendiri. Dia bukan datang bawa kumpul hadis tadi untuk kita amalkan. Dia bagi tahu masyarakat beramal lah, ini dalil orang. Tapi dengan situ kita kenal perawi tadi. Ni ada orang kata, kalau tu jangan baca Tirmidzi, jangan baca Abu Daud kalau tak nak hadis dhaif. Kita bukan masalah tu, kita amal. Tajuk amalan, kitab itu akan ada. Kalau siapa nak sangat beramal hadis dhaif, beli je kitab tu, silsilah hadis dhaifah. Doa Imam apa yang dibawa oleh Syekh Albani rahimahullah, panjang. Buat kelas. Mari kita beramal dengan hadis dhaif. Dia memang sebenarnya kalau ikutkan seorang tu karang apa, bila karang buku, kita nak tengok dia punya mukaddimah, apa dia buat. Macam Syekh Albani rahimahullah yang kitab Sahih Dhaif tu, sebenarnya diminta kepada dia untuk buatkan buku tu macam tu oleh Islamic League. Dia minta dia buat himpunan macam tu, dia buatlah. Dia bukan bertujuan kerana nak memecahkan, tapi supaya orang boleh faham, oh ni ya ini ya ini ya ini, itu je. Dia tak kata masalah dia membina baru daripada kitab baru daripada yang lain daripada Tirmidzi atau bina di atasnya, tak. Pengasingan tersebut dia buat tadi, Sahih dan Dhaif. Tadi memang ada banyak orang tak setuju, tapi benda tersebut masalah asal dia untuk terangkan hukum je, pasal diminta kepada dia. Orang minta pada dia baca mukadimah. Baca mukadimah awak jumpa. Every time kita nak baca apa-apa kitab, buka mukadimah. Dalam mukadimah tu kadang ada manhaj ataupun disiplin pengarang tu sendiri, apa sebenarnya nak buat. Dari situ awak akan faham sebenarnya apa yang dia buat.
Ini bukan bila himpun tu macam Imam Tirmizi himpun hadis-hadis tadi. Bukan maksud dia dia suruh beramal dengan hadis tadi. Dia cuba nak tengok apakah menjadi sumber-sumber orang ramai dalam amalan. Yang dia pula sendiri kritik perkara tersebut. Dia kata ini tak ada. Ini tak betul sebagainya. Dia kritik. Ada yang ditinggalkan. Itu jadi perbahasan para ulama. Bila tinggalkan maksudnya setuju ke? Itu je. Tapi dari segi asal dia bagi tahu. Dalam hadis ni ada orang ni, dalam hadis ni ada orang ni, dia bagi tahu. Majoriti hadis sudah kena cakap. Betul kan para ulama akan ni sikit bila ulama yang kumpul kitab tadi dia senyap terhadap hadis berkenaan. Adakah senyap dia tadi setuju ataupun senyap tadi mungkin dia senyap sebab tak tulis lagi ke? Semua tu banyak andaian. Banyak andaian berkenaan perkara. Bahkan Imam Tirmizi dia pergi hadap yang Bukhari pula tanya tentang apa yang dikumpulkan. Itu kena faham. Dia bukan kumpul untuk hadis-hadis sahih bagi amalan. Dia cuma cerita apa jadi hujah orang ramai beramal, apa dia orang beramal. Tahu kan ada beza kat situ. Jadi kita baca pun kita dapat tahu lah, oh ini sebenarnya. Oh ini do'if rupanya. Mana Imam Tirmizi sendiri akan tunjukkan. Dia bukan dia nak suruh orang beramal kitab dia. Datang orang-orang zaman kita sekarang ni, kalau tak nak ada do'if, jangan baca Abu Daud. Jangan baca At-Tirmidzi. Jangan baca. Apa hal? Kita kan masalah tu. Masalah menggunakan hadis yang tidak sahih tadi atau lemah tadi untuk jadikan base amalan. Itu yang sebenarnya masalah. Eh, baik. Dia kata, sambung ya. Okay, dia kata sambung lagi. Okey, hukum tarik solat. Hukum orang meninggalkan solat. Hukum orang meninggalkan solat. Hadhihi solatu. Solat ini. Hiyal faisalu bainal mu'mini wal kafiri. Dia sebenarnya pemisah di antara seorang mukmin dengan seorang kafir. Wali hadha tawa'adallahu tarikaha bin nari. Kerana itu Allah telah janjikan orang meninggalkan solat dengan api neraka. Bal tawa'adaha. Bertawa adallahu as-sahi. Maka Allah Ta'ala memberi janji kepada orang yang lalai. Fi solatihim sahun kan. An solatihim sahun. Pada orang yang lalai. Wal mu'akhira laha. Ada orang melewatkan terhadap solat. An waktiha. Daripada waktunya. Bil wa'idi syadidi. Dengan amaran yang keras. Wal adabil alimi. Dan adab yang pedih. Maka jaa fi dhalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbarun kathiratun. Sehingga telah datang itu pada itu daripada Rasulullah sallam khabar-khabar yang banyak. Tadullu ala anna man taraka salata, menunjukkan kepada siapa tinggalkan solat faqad kafar, maka dia telah kafir. Ini berpegang dengan apa yang pegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal atau jumhur para ulama. Okey. Kafir-kafir keluar agama. Min dhalika ma rawahu al-Imam Imam Muslimun. Dia itu apa yang dibuatkan Imam Muslim fi sahih dan sahih beliau min hadithil A'mash, daripada hadith A'mash an Abi Sufyan, daripada Abu Sufyan an Jabir bin Abdullah, daripada Abi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallam qala, baginda bersabda bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah, di antara seorang lelaki yang pemisah antara seorang lelaki dengan syirik dan juga kufur adalah meninggalkan solat. Maksudnya tinggal solat, dia dengan orang yang syirik dan orang kufur sama. Itu sebenarnya asas. Okay, ini memang kita kata tahu dalam masalah masyarakat Islam kita di Malaysia ni, kita pegang dengan pendapat Imam Syafi'i yang tak kafirkan direct orang berkenaan, hanya kena meninggalkan solat. Dengan dia, maksudnya dia dikatakan tu tak terus direct. Maksudnya dia dikatakan orang tu dosa besar. Tapi sebenarnya Imam Syafi'i walaupun dia kata tak dikafirkan, tapi orang tersebut akan dipanggil, dinasihatkan, suruh solat. Tak nak solat, bunuh. Buka lagi kitab Al-Om dan sebagainya. Semua kita fiqh Syafi'i bagi tahunya tu. Awak kena beza masalah penghukuman dengan masalah apa tindakan kerajaan ataupun mahkamah yang diperintahkan oleh para ulama. Ada beza kat situ. Panggil, suruh solat. Tak solat, bunuh. Ini bukan kita cakap. Ini bukan geng-geng apa. Teroris ISIS tak Imam Syafi'i tak, orang kata Imam Syafi'i apa teroris, dia kata yang buat kerajaan tak buat, kerajaan jawab lah nanti. Everything kita belajar tentang masalah hukum hakam ni, apa yang memerlukan kepada tindakan kerajaan kena buat. Dan kita tahu kerajaan pun ada penasihat agama dan sebagainya kan,
Kalau dia nasihatkan kata tak kisahlah Datuk Seri, tak apa, tak buat pun. Ha, dia jawab nanti Allah Taala. Adapun kita belajar tahu hukum. Maka kita dengan tahu hukum tadi, kita elakkan diri kita, keluarga kita daripada terlibat. Bagaimana kadang-kadang masyarakat Islam kita di Malaysia ni bab berkenaan tinggal solat ni, tahulah. Jadi saya macam sikit kan. Dia tak tahu, dia jadi macam yang kita sebut murji'ah lah. Ada syahadah, ada iman, tak ada amal pun tak apa. Asal ada iman. Tak ada iman, tak ada, tak apa. Tak ada iman tak apa. Murji'ah lah. Kat Malaysia macam tu. Kadang-kadang orang nak kahwinkan anak dengan ada nasib menantu. Tak solat tak apa, nanti belajar. Pakcik pun sama, tak solat dulu. Jadi dia pun sama juga macam tu. Dan sekali dia tak suruh solat, tak tengok buat solat tadi. Yang penting ada kereta, ada rumah, ada sekian, boleh bagi anak makan. Nanti ibadat tu nanti kemudian. Tak ada, banyak orang macam tu. Yang saya ingatkan saya pernah cerita kot. Pergi apa, saya pergi naik bas daripada Hentian Duta. Waktu raya haji, 2 tahun lepas kot. Tu sampai dekat, saya pergi sampai Kangar. Sampai Kangar lah. Turun kat Kangar. So waktu tu raya haji, saya dah hantar bini saya dengan anak saya ke rumah. Dia ke rumah pak mentua. Saya balik naik bas. Lepas tu saya datang balik. Tinggal, tak nak jam. Ini pun cerita, tinggal kan, balik. Lepas tu bila datang tu, kat atas bas tu dalam 40 orang, 42 macam tu kan. Ataupun 38. Tapi saya nampak yang bukan Islam ada 4 orang. Bila time berhenti solat, bas tu berhenti dekat Sungai Dua. Patut berhenti dekat Lustar, tapi dia terlambat pasal terowong menora jam. Saya tidur je, dia silik mata, dia berhenti untuk solat dekat Sungai Dua. Dekat Sungai Dua, dia sebut dari bas tu, saya nak turun solat je eh. Sikit yang tu, dia tak kata main dah solat. Tadi saya pun nak solat, tak. Dia saya turun solat je. Dia pun turun lah. Jadi ikutlah turun saya, abang sebelah kiri saya, abang sebelah kanan saya, 4 orang. Dalam bas tu yang lain tak boleh turun solat. Saya dengar cik, la ilaha illallah kan. Naik kan? Datang bulan semua ke? Tak mungkin. Jantan-jantan pun bukan seorang dua. Tahu? Saya cerita yang ini. Yang ini saya cerita kan. Lepas tu ada kawan kita, abang yang datang jemaah apa, baca salam. Masjid Mustaqim dekat Ampang. Abang kita ni, dia kata, ustaz, sikit tu ustaz. Dia kata, saya keluar dengan geng-geng naik motor Ducati. Pusing sampai Malaysia, bla 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 kan. 200 lebih, 260 lebih orang. Berhenti dekat NR ke apa dia solat. 6 orang yang solat, lain tak solat. Dan tim Ducati dia orang tu, Muslim, presiden, Muslim, semua Muslim. Kau bayangkan. Memang masyarakat Islam kita ni bab ni, wallahualam, mungkin saya bimbang takut pasal diorang bermudah tau. Mana Imam Syafi'i kata tak kafir, tapi tak kafir lah. Jadi boleh lagi lah, masih lagi Muslim. Serius. Zaman-zaman dulu, geng Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, solat lagi tau. Zaman-zaman dulu kan, para ulama kata sesat gini-gini kan, diorang solat lagi tau. Khawarij solat. Khawarij solat. Jangan. Khawarij solat sampai nangis malam-malam, lagi mau malam, nangis sampai berlekuk pipi, air mata turun. Hitam dahi sujud. Macam mana? Siapa? Dia tak ambil Hanbali lah, dia mazhab. Sebenarnya geng-geng ahli kalam buruk punya tu je. Bila dia akidah, kalau dia ikut satu imam tadi, akidah dan juga mazhab fake, mana dia pergi pecah kan. Dia yang kita ayat keluar ni, kami fake Syafi'i. Lepas tu akidah Asy'ariyah Maturidiyah, tarikat ataupun sufi Junayd Baghdadi atau Imam Ghazali. Apa benda ni? Itu contoh, saya faham macam tu. Tapi macam realiti dia, tak ambil kira pun. Bersolat? Tak, dari segi pasal solat, zaman saya ulang balik. Zaman tu, geng Mu'tazilah, Khawarij dan sebagainya, masih solat. Zaman kita ni, kat Malaysia ni, mengaku ahli sunnah wal jamaah, bla 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 bla. Tak. Hatta Qadariyah, ulang balik. Qadariyah, Jabariyah, semua tu masih solat.
zaman tu. Hatta orang munafik zaman Nabi. Mudah balik. Zaman Nabi hidup, orang-orang munafik zaman Nabi bersolat. Solat dalam malas. Kan sebut, Quran sebut. Mereka tak bangun untuk solat kecuali malas. Kalau bangun pun tunjuk. Maksudnya solat. Tapi kita zaman kita ni apa jadi tak tahu. Saya bimbang diorang bermudah-mudah. Bila Imam Syafi'i kata tak kafir, then dia kan kita bagi seinci, dia ambil sedepa. Tatabbu' ar-rukhas. Walaupun Imam Syafi'i ulang, saya ulang balik. Walaupun Imam Syafi'i sebenarnya dia tak baca habis. Walaupun Imam Syafi'i tak kata orang tu kafir. Dia kata dibunuh dengan sebab takzir, bukan hudud. Pembunuhan kepada orang tak solat ni dipanggil sebagai pembunuhan bersifat takzir. Sebab untuk menyekat orang ramai daripada terus buat benda berkenaan. Pasal dia tahu, dia tengok kisah Abu Bakar punya cerita tadi. Kalau Abu Bakar tak hukum orang yang tak bayar zakat tadi, apa jadi kat agama? Kalau tak dihukum orang yang tak solat, awak tunggu apa lagi? Dia masalah kita, pasal dia dah liberal, kita dah sekian, apa bukan hak kerajaan nak jaga kita. Dia dah masyarakat liberal, diorang ada masalah ni. Masalah kerajaan ni tak boleh jadi kerajaan nanny. Nanny government. Tahu nanny government? Kerajaan yang duk jaga hal ehwal rakyat macam bapak jaga anak. Bab tanggungan dia nak. Bab sara hidup, dia nak kerajaan jaga macam bapak jaga anak. Tapi bab berkenaan akhlak, bab berkenaan hukum hakam, bab peraturan, we don't want a nanny government. Ha, itu sebenarnya jadi timbul tajuk tu. Itu yang kita dengar, itu hak masing-masing. Nak solat ke tidak, itu hak masing-masing, piramid masing-masing. Kalau kita boleh ijtihad kan, kita asatizah boleh cakap, kata siapa yang kita nampak tak solat, tak usah solat dengan jenazah dia. Orang tak bayar hutang pun Nabi tinggal kan. Ini kan pula orang yang tak solat. Apa nak cerita kan? Macam baru ni orang kecoh Datuk G25 punya pengasas, dengan kata-kata kufur dia keluarkan. Dia tak payah solat kan lah. Dia tak suka buat agama punya tajuk kan. Dan buat apa kita nak sibuk solatkan jenazah dia? Tak ada hak pun untuk itu. Pelik bila kita kata orang Islam tu. Pergi kita kena buat baik. Saya ingat tu lah macam apa Kasim Ahmad. Kan ada orang pula gatal pergi tanam. Dia tak ada tanam kubur orang Islam sebenarnya. Dengan apa kata-kata lafaz. Cuma masyarakat Islam kita kena faham. Saya pernah berkali-kali tersebut. Kenapa Jabatan Agama Islam tak ijtihadkan seorang tu dah keluar dari agama Islam? Sebab kita punya dual system yang kita ada menyebabkan kalau orang tu diijtihadkan telah murtad, keluar agama, dia bebas. Mana Jabatan Islam tak tangkap dia lah. Tak boleh sekat dia punya pergerakan. Dia ceramah kat mana pun tak boleh dikacau. Sebab dia bukan Islam. Peraturan kita macam tu. Jabatan Agama Islam hanya kuasa kat atas orang Islam. Selepas sekali yang geng-geng murtad ni kan sebagainya, atau geng-geng yang ni, dia kan nak dipinta. Dia Syiah pun minta. Ni Syiah Malaysia. Minta diisytiharkan bukan Islam. Sebab dia nampak apa? Qadiani. Qadiani yang dekat Selayang tu kan dapat layanan sedemikian. Tinggal apa dia bila Jabatan Agama Islam Selangor buat satu banner besar, Qadiani bukan ajaran Islam. Dia bila cakap macam tu, automatik awak tak ada kuasa dah tahan dia. Dan saya sekali peribadi saya kira benda tersebut sebenarnya nak jaga dia orang, bukan untuk peringatkan orang ramai jangan ikut dia orang. Untuk jaga dia orang supaya mereka boleh bebas. Sebab Qadiani ni kat Malaysia ni masalah dia punya apa backup dia kedutaan ni, Britain. Awak cuit, awak kena besok. Britain datang. Dulu geng-geng PPPIM kan. Sebab Azmi kena. Dia pergi, saya sebenarnya dapat mesej. Ada seorang budak ni, dia mesej, dia kata, "Ustaz, ini kumpulan ni nak gempur Qadiani ni." Saya tulis, saya kata, "Jangan. Nanti kena." Pasal saya kata, tak, diorang ni backup diorang besar. Bebas, orang bebas. Pasal dalam tu bukan orang Islam, orang Melayu kita. Mak Saleh ramai tu. Saya kata, "Jangan." Tiga bulan je. Tiga bulan. Tak sampai lama mula ada sidang akhbar. Besok tiga bulan, semua nangis. Yusuf Azmi nangis. Saya cakap, saya kata dengan budak tu jangan. Tapi dah lepas. Dia dah pergi rempuh kan. Lepas tu, geng ni macam mana disusun, dah hantar dua orang je. Budak kerja dengan PPIM, bawa unit Yusuf Azmi sebagainya. Kemudian, tahu-tahu dah dedah file. Semua sekali dedah. PPIM sebab terpaksa let go. Terpaksa let go. Kalau ikut pada nama, memang baguslah orang ni ada. Boleh naikkan nama PPIM. Tapi terpaksa let go. Terjaga-jaga kat Malaysia ni. Bukan kita takut.
Tapi masalahnya awak tak tahan nanti kalau kena. Nangis semua orang itu. Jangan. Berarti dia orang punya istilah, kalau dia ni bukan ajaran Islam tu, benda tu yang kenapa Syiah pun minta. Sebab kita punya sistem di Malaysia ni, ada dua sistem menyebabkan kalau anda kata ijtihad bukan Islam, then tak ada jabatan Islam, tak ada cuit orang tu. Nah, ini bahaya sebenarnya. Sebab tu kenapa kita boleh sama-sama pesan, orang sekian-sekian jangan solat. Habis kita. Apa masalah dia? Dia tak nak agama Islam, dia tak apalah. Janganlah minta diuruskan cara Islam. Nah, awak tak suka Islam kan? Tak payahlah. Kami pun tak bertanggungjawab jaga jenazah awak. Kenapa kami nak tanam dekat kubur Islam? Pelik. Baik. Ustaz. Yep. Dalam macam konteks, kita tahu Islam ni seorang isteri dihidup cerai kan? Memang. Actually, memang kalau kata benda berkenaan, kalau sampai ke mahkamah fasakh, mahkamah ke-enal. Macam pengik. Ada. Sebenarnya benda tersebut jalan. Tapi masalah isteri-isteri tak bawa cerita. Saya ingat ada seorang pengikut Kahar Al-Kadzab. Dia minta saya jumpa suami dia kat rumah, kat keramat. Saya pergi bertiga, saya, abang ipar saya dengan anak saudara. Simbanglah. Ada perbualan suara je, kami tak ada video. Kalau siapa ada pernah dengar perbualan suara. Dia perbualan suara ni, budak ni memang habis dah. Saya cakap dengan bini dia, suami awak dah tak ni dah. Lepas tu dia kata, awak ustaz nak ceraikan saya dengan bini saya. Haa, saya kata, awak patut pergi mahkamah buat kes. Yang suami awak bukan Islam dah. Direct saya kata. Memang dia percaya Kahar tu Rasul. Tapi budak-budak muda ni kan dah kahwin, dia takut akan jadi kes ke mahkamah. Dia takkan lafaz syahadah apa, dan saya bersaksi Abdul Kahar Ahmad adalah utusan Allah Ta'ala. Geng-geng besar dia cakap. Tiba-tiba dia punya pembantu dia, orang second man. Saya cakap pada budak ni, menantu dia, anak. Saya kata syahadah sekarang. Syahadah sekarang saya nak dengar. Lawak cerita panjang lebar kita bertekak ni kan. Sekarang syahadah. Saya nak dengar syahadah awak. Dia boleh keluar. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Saya kata kenapa dia syahadah Muhammad? Dia tak nak sebut tau. Sebab dia sebut, kes tu akan bawa ke mahkamah. Dia akan kena cerai. Tapi bini-bini ni kadang-kadang ni isteri pula. Itu orang marah saya bila saya kata, orang perempuan, suami tak solat, tak minta cerai. Suami kahwin lain, minta cerai. Orang kata ustaz ni memang bengang, perempuan marah lah kat saya. Tapi realiti dia, benda tu yang paling penting. Kalau suami awak tak solat, apa lagi awak harap daripada dia? Is it about duit saja dan tanggungan keluarga? Kalau kita kata nak benci seseorang sekian, orang tu tak ni kepada Allah Ta'ala, tak ni kepada Rasul. Macam mana awak boleh duduk lagi dengan dia? Tidur dengan dia lagi? Pelik yang masyarakat kita tu kan, kita tahu pasal mak bapak pun sama. Tapi betul, memang boleh. Memang kalau dia kata dia bawa kes ke mahkamah, bini tu bawa kes, memang mahkamah akan fasahkan. Dia akan fasahkan. Sebab daripada sudut asal, orang ni dah bukan Islam lagi. Saya kata dengan perempuan tu, ni suami awak dah tak ni dah. Oh, dia marah, dia kata, ustaz nak ni saya cerai. Saya kata, memang. Awak kan Islam dah. Simple kan, dia nak jenuh apa benda. Dia kata, time lain nak je, dia Islam. Kau ajar. Okay. Ini realiti dia, kita jaga, bab ni jaga. Okay. Waqad ja'a hadha aidan 'inda muslimin min hadisi Abi Zubair. Dan telah datang ini juga dari si Imam Muslim daripada hadis Abu Zubair an Jabir bin Jabir radhiyallahu anhu, okey. Waqad ja'a 'inda Tirmidhi fil Jami', datang dalam Imam Tirmidhi dalam Jami' Tirmidhi bilafzin, dengan lafaz bainal kufri wal imani tarkus salati, di antara kufur dan iman itu sebenarnya adalah meninggalkan solat. Wa inda Abi Ya'la, di sisi Abi Ya'la, dengan lafaz laisa bainal abdi wa baina tarkil imani ila tarkuhu as-salata. Tidak adalah di antara seorang hamba dan dengan meninggalkan imannya melainkan meninggalkan solat. Tinggalkan solat dan iman dia tak ada sebenarnya. Apa lagi tinggal? Mana ada Islam tanpa solat? Kadang-kadang orang kita soalan bulan Ramadan. Soalan tu kita dengar sakit telinga. Dia kata apa? Kalau orang tak solat ustaz, dia puasa macam mana? Saya kata, ada ke puasa tanpa solat? Soalan betul je, ada tak puasa tanpa solat? Tapi diorang tak faham soalan saya. Dia ingatkan macam masih boleh lagi. Mana ada Islam tanpa solat? Macam mana awak boleh kata, mungkin kita tak solat tapi kita puasa. Mungkin Tuhan sayang, Tuhan terima lagi. Faham tak? Ini sangat bahaya sebenarnya.
Ini tajuk yang solat ni, ini tajuk penting sebenarnya. Yang sepatutnya kita kata kepada anak kita, kepada sekian. Kadang kita nak marah anak kita kan, bab ponteng sekolah dan sebagainya, bab isap rokok ke. Itu rosak dan teruk. Tapi tak boleh, takkan lebih teruk berbanding tinggalkan solat. Nak boikot anak ke, nak geram sangat, bab solat. Lepas tu Nabi sebut, eh, Nabi kata suruh anak solat ketika, ajar anak solat ketika umur 7 tahun. Pukul, Nabi bukan suruh kita dera anak. Tapi nak bagi tahu tentang kadar serius. Anak-anak kita pun macam, eh, serius tak? Kalau Abah kata, ah, tak apa, jangan tengok TV. Tak serius. Kalau tengok TV, dia buat benda lain. Kadang benda yang serius tadi dengan dasar. Sebab tu kita ada undang-undang kita, hukuman berbeza, mana apa undang-undang jenayah berat, jenayah ringan. Tu ada sebab tu. Kau tak buat apa nak buat jenayah berat ni? Dah ada pula apa unit jenayah berat. Kenapa ada unit jenayah berat? Sebab memang masalah tu akan berlaku. Ini benda kadang-kadang saya perhatikan, tahulah, qadarullah masya'a fa'ala. Dan tapi kita kena ingatkan kepada masyarakat. Sangat bahaya macam ni. Okay, baik. Warawah Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Yang menerikan Muhammad bin Nasr al-Marwazi fi kitabihi, dalam kitab beliau, ta'zimu qadri salati, pengagungan atau pembesaran kadar atau nilai solat. Min hadis Jabir radhiyallahu anhu, daripada hadis Jabir radhiyallahu anhu, bilafz dengan lafaz illa an yada'a salatan maktubatan, kecuali orang tersebut meninggalkan solat yang difardukan. Dia tinggal solat fardu ha, dan baru timbul tajuk. Kalau tak, masih lagi dia Muslim dan sebagainya, layan dia walaupun teruk akhlak dia, tapi solat itu benda yang paling besar. Itu maksud dia. Okay? Wajah Mujahid bin Jabir, telah datang dari Mujahid bin Jabir, ana usala Jabir, boleh dia tanya Jabir radhiallahu anhu, maka na yufarriqu bainal kufri wal iman indakum, apakah yang membezakan, memisahkan di antara kufur dan iman di sisi kalian? Maksud dia sahabat, isi para sahabat, apakah yang memisahkan antara iman dan juga kufur di sisi kalian? Minal a'mali, daripada bentuk amalan-amalan, fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi SAW. Qala, kata Jabir, as-salatu, solat. As-salatu, solat. Okay. Warwa Abdul Razzaq an ya'an ma'mar an zuhri wallahu a'lam. Nanti tu banyak ayat panjang. Kalau saya baca dia tak berhenti saya. Okay. Okay, ada soalan? Dia memang tak solat. Budak tu, nama dia, nama budak tu, apa nama dia dah? Ini sebenarnya budak ni terkenal. Pada zaman saya tak main Facebook, rupanya dulu budak ni kat fikrah.net lah apa benda kan. Ha, budak ni budak lama dalam main Facebook. Pernah mengaku jadi Mahdi. Pernah sekian. Saya tak kenal. Hari dia jumpa tu, saya tak tahu pun dia siapa. Saya cuma tahu dia mewakili seorang budak perempuan yang lari nangis lepas bertekak dengan saya. Budak tu datang, kononnya apa dia, Aimi Cho ke apa, Aimi apa benda tak nama dia, budak perempuan revert. Dia datang, dia cakap macam wartawan sebenarnya. Ada rekaman tu pun ada. Saya kata, dia kata nak datang ni saya nak tanya encik lah, apa benda encik punya pendapat dan sebagainya tentang hadis sekian-sekian, ayat sekian-sekian, dia kata. Dia bagi ayat pada saya, ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Quran ni dah cukup sempurna. Saya kata betul ayat awak baca tu tak runda bersilap, tapi awak kena baca juga ayat yang datang. Saya bagi ayat Quran, surah An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dhikra, kami turun pada Muhammad adzikr, itu Quran, litubayyana linnasi, untuk kau jelaskan kepada manusia apa turun pada mereka. So penjelas Quran ni adalah Muhammad. Saya sebutlah wa anzalna ilaika, yang kami turun kepada mu, hai Muhammad. Tahu budak perempuan tu asal nak tanya saya soalan, saya bagi penjelasan. Dia bangkang saya depan-depan. Eh, dia kata, encik jangan tambah-tambah ya. Mana ada nama Muhammad dekat dalam tu? Saya kata, ka tu apa? Awak? Abu Lahab? Saya kata, Abu Jahat. Saya nak geram lah. Saya kata, budak perempuan ni dia nak tanya soalan. Dia nak bertekak. Nak bertekak, bertekak semua. Dia boleh kata macam tu kat saya. Dia kata, encik jangan tambah Quran. Ka tu siapa? Saya kata, ka. Kalau geng kaha kazab, ka tu kaha. Ka tu kaha. Sebab kaha. dia punya ngok-ngek, ya Allah Tuhanku. Kaha. Berarti bila dia orang terkena, bila saya kata ka semua dalam Quran, kaha ke? Ya, dia kaha. Saya bagi ayat Quran yang kata Quran tu memang Nabi hafal.
Sanukri ukafala tansa. Kami akan baca pada engkau Quran, kau takkan lupa. Saya kata, Kahak, hafal Quran tak? Budak tu muda di kelopak dia kata. Saya kata, Kahak boleh baca Quran tanpa tengok. Okey. Saya apa? Bagi awak RM1,000. Saya kata dengan dia. Dia masuk ke bilik, dia ambil kertas kosong. Dia ambil pen, pen color anak dia. Ustaz, kita tulis eh. Ah, boleh, tak ada masalah. Ustaz, tapi RM1,000 sikit ustaz, RM10,000. Ah, dah hal, tulis RM10,000. Saya kata. Itu kalau Kahak tak boleh, kalau boleh baca. Kahak tak baca, awak bayar saya. Terus letak pen balik. Saya kata, awak ni. Jadi memang kita kata Kah tu Muhammad lah. Jadi bila dia, saya soal dia, dia sampai last kali budak umpan lari, nangis. Dia kata, Encik angkuh. Aku angkuh pula. Kau tak ada jawab kan? Lepas saya bertanya dalam ni bahasa Arab. Ayat ni maksud apa? Ini maksud apa? Pasal kita, dia nak bagi kita gambaran untuk ni kan kita. Tapi masalahnya untuk faham yang ni, orang kena faham Al-Quran yang lain. Sebenarnya bila tinggalkan kes tu, budak perempuan ni, dia lari bla bla bla. Rupanya budak perempuan ni pengikut kawan ni. Budak ni, saya tengok nama dia apa. Tak penting pun. Ha? Nasri. Ah, ha, dia mengikut. Pasal budak perempuan ni mengikut dia. Jadi bila budak perempuan ni lari, dia datang, dia kata nak jumpa. Saya tak kenal pun dia. Cuma dia datang ke Al-Khadim, Ustaz Zaki Rosman kata, "Ustaz ni. Ni bukan Nasri ke?" Saya kata, "Ha? Nasri mana?" "Nasri yang ha dia cakap itulah. Yang mengaku Mahdi dan sebagainya." Cakap gitu. "Oh, iya ke?" Ha, dia kata, "Nasri." Saya tak tahu pun. Mana datang jumpa saya dia tu, saya memang jumpa-jumpa macam tu je. Lepas tu dia sebenarnya, rakaman yang saya buat, saya suruh tangkap muka saya je. Sebab kalau muka dia kan dia tak suju sebagainya. Saya tangkap muka saya je. Dia punya sebenarnya ada kamera dia. Dia bawa sekali dengan apa, lampu bulat. Lampu bulat ni kan, buat video tu kan, live TikTok benda kan. Dia bawa. Kalau orang kata dia hebat, hari tu dia tayang dia punya dulu video. Tapi dia tak tayang video dia. Saya pula kat Al-Khadim kita ada guideline dalam video-video yang kalau saya agak garang sangat dengan orang mungkin didedahkan sangat. Ha, ya mungkin pasal saya punya reputasi dia Al-Khadim lah. Jadi memang ini ada SOP dia. Tapi lepas tu saya minta dia duk tunjukkan dia lah dia pernah salafi. Ha, itu saya kata meh minta bagi video tu. Tapi kita unlisted lah dalam Al-Khadim punya YouTube. Tapi dia sebenarnya, saya jumpa dia, saya tak kenal dia siapa. Cakap tu saya tak yakin, saya tak solat lagi sebab saya tak yakin lagi. Itu masalah sebenar, saya tanya soalan bila dikatakan tu kan. Bila tak yakin lagi hadis. Apa yang tak yakin? Kerana kata awak tak boleh tak yakin hadis, awak tak yakin Quran pun boleh. Sebab Quran dan hadis cara kita dapat sama. Sama kita dapat. Boleh tolak ni, tolak ini. Dia sebenarnya, saya tahu tak solat tu sebab waktu dia datang, kami nak solat asar. Asar baru masuk, dia tak solat. Kemudian lepas habis kita duduk tu, dia tak solat juga. Lepas tu nak masuk maghrib pun dia belah macam tu je, tak solat. Tu saya kata awak tak solat kan? Dia tanya ustaz ni, kafir ke tak? Kafir lah, la ilah Allah. Kalau dia tak percaya, sebab tu bila dia kata tak percaya hadis, saya kata hadis apa? Sepatutnya kalau hadis apa, kalau dia tak percaya Quran tentang solat, kafir lah. Sebab ada dalam hadis-hadis yang tidak berkaitan masalah usul agama. Apa yang usul agama awak tolak, kafir. Hadis tentang para malaikat, awak tak setuju malaikat ada, kafir. Simple je. Dia kata dia bukan tak percaya tapi dia tak zone lagi. Dia tak boleh tak layak pun bincang. Dia nak ragukan tentang ulama-ulama hadis dan sebagainya. Dia bukan ada ni. Tahu tak? Lepas daripada video yang saya tayang tu saya lepas kan. Bagi kan semua kecoh tajuk video tu. Dia dah hubungi Al-Khadim, dia nak jumpa saya tapi dia nak buat interogasi. Tahu interogasi mana? Dia soal bukan. Dia soal saya, saya duduk diam. Macam ni. Ikat tangan belakang, pukul, papak. Kata gila apa? Ingat saya ngok-ngok sangat ke? Awak nak soal saya balas balik lah. Pasal dia hari tu yang dia bengang sebab tiap kali dia nak bagi idea, saya pangkah. Sebab idea dia tentang perkara sekian. Saya bagilah tajuk ni. Macam mana kalau awak tolak ini, awak tolak ini. Sebenarnya dia datang tu, dia nak minta supaya dia je soal. Siap bagi format. Saya soal, Ustaz Ali duduk diam je. Kau gila pun. Kau jumpa dengan ustaz lain boleh lah. Dengan saya terpijak ni. Kan? Dia reality dia, kita tak sama. Kan masalah perangai tak sama. Tak boleh samakan kita dengan orang lain. Tapi kalau kata orang macam tu, jumpa saya, minta maaf lah. Pijak saya pijak dulu. Baik.
Ya, ya, baik. Jadi benda tu macam tu je lah. Dia dia nak lagi jumpa, tapi dia nak bentuk yang dia nak. Cara dia, maksud dia saya dengar aje. Dia persoalkan, dia dia nak ragukan tentang kelayakan hadis sebagai sumber agama. Saya kata tak, tukar tajuk, kekufuran, kesesatan siapa yang tak setuju hadis sebagai sumber agama. Ada yang kita bincang. Oh, dia tak nak. Saya tak bagi dia, dia punya tulisan tu ada. Waktu dia hantar kepada Al-Khadim apa dia nak kan. Kita orang gelak. Kata budak ni sewil ni. Ni baik. Ha, tapi memang, memang realiti dia memang gelak. Dia kata bahawa sebut apa ni dadah lah sebagainya. Tapi kita kita buat benda ni kan. Bukan untuk ni pun, tapi pasal dia duk kata saya salafi. Ha, tu saya buka tu. Dia kata saya pernah salafi. Sebab dia nak tonggang, dia nak tumpang benda-benda macam Adam Iman punya video kan. Dia nak tumpang situ untuk kononnya, saya pun sama juga kan. Dia nak tunjukkan konon dia pun salafi yang bertaubat. Ya. Yeah. Ha? Tak, bukan. Beza dengan Adam Iman. Adam Iman memang duduk dalam keluarga bapak atuk dia dulu seorang salafi. Atuk dia, dia sendiri tak belajar pun dengan ulama-ulama berkenaan tajuk tersebut, tapi didedahkan dengan tajuk sunnah ni lama. Atuk nenek dia, atuk dia seorang salafi. Tapi bila yang ni budak ni memang bukan salafi pun. Tak ada pernah dia salafi. Dia pernah mengaku jadi Mahdi. Pernah mengaku saya Imam Mahdi. Minta orang bai'ah kat dia. Gila apa? Ha, minta gila lah. Tapi mana mengaku, saya kata waktu hujung tu. Saya kata awak kenal aku Imam Mahdi. Lepas tu dia cakap budak yang bawa dia. Yang tak cerita, awak cerita ke? Dia kata tak. Tak, dia ada kawan kita kat dalam kenal awak. Saya kata. Lepas tu dia kata, ya saya sebenarnya dulu saya baru apa bersih daripada dadah 500 hari. Lepas tu buka dekat Facebook dia, betul tulis tu. Si dadah. Lepas tu nak cakap tentang agama. Tak kena. Tak layak pun nak bincang. Okey, baik. Wallahu a'lam, kita berhenti sini. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamualhamdulillahirabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.